Keuntungan memasang iklan lebih dari satu, itu apa aja sih? Simak terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tohir November. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan apa keuntungan dari kita memasang iklan lebih dari satu di setiap video yang kita upload ke YouTube ya. Oke, jadi buat teman-teman, apa sih keuntungan kita memasang iklan lebih dari satu di setiap video yang kita upload? Di sini kita akan mendapatkan banyak keuntungan ya. Nah, di sini pastinya buat teman-teman yang ingin menambahkan iklan lebih dari satu di setiap video yang kalian upload, kalian harus membuat video minimal berdurasi 8 menit sehingga kita nanti bisa mengatur di menit keberapa iklan itu akan muncul guys. Nah, karena di sini masih banyak banget para YouTuber yang belum tahu hal ini ya, jadi iklannya itu dari agennya sendiri yang menentukan ya, entah itu di awal dan entah itu di akhir video guys, karena itu merugikan kita sebagai YouTuber guys. Tentunya sebagai YouTuber kita mengharapkan penghasilan yang besar dari YouTube, iya enggak? Nah, di sini buat teman-teman, agar kita bisa menaikkan nilai CPM dan RPM, kita tentunya harus menambahkan iklan lebih dari satu, karena dari iklan inilah kita akan mendapatkan CPM dan RPM nya kita menjadi tinggi ya guys. Oke, buat teman-teman yang sudah mengupload video berdurasi lebih dari 8 menit, silahkan kalian atur settingannya ya, atau kalian tambahkan iklannya lebih dari satu. Nah, buat teman-teman, saya sudah pernah membuat videonya ya, tutorial cara memasang iklan lebih dari satu. Kalian bisa cek video saya yang ini ya, di atas ini, atau yang ini deh. Oke, nanti kalian bisa cek dan kalian tonton sampai selesai agar kalian bisa mengetahui bagaimana sih caranya menambahkan iklan lebih dari satu di setiap video yang kita miliki ya. Tentunya di situ ada persyaratan yang harus kalian tahu ya, itu minimal kalian membuat video berdurasi 8 menit, karena kalau kurang dari 8 menit kita tidak bisa mengatur atau menambahkan iklan lebih dari satu guys. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video singkat ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya Tohir November, sampai jumpa di video saya selanjutnya.